Ini apa? Ini yang untuk minuman sapi. Oh, limbah. Oh, limbahnya. Tapi ini juga kita sudah promo, sudah praktek buat mata desoya. Tapi kita sebut mata desoya. Oh. Seperti mata desoya itu sudah jadi, tapi masih kita promo. Ya, hati-hati ya. Kalau ingin membuat tempe, kita harus beli kedelai seperti ini ya. Ini. Ya. Cakap kita ya. Oh iya, kalau suka lagi. Kedelai ini memang dari Amerika, tapi kita bukan dari lokal ya, dari Korea. Kedelai lokal enggak ada, Pak? Ada, tapi harganya lebih mahal. Dan kualitasnya masih kurang bagus. Nah, kalau kita membeli kedelai ini ya, kita rebus di tempat perebusan. Ini kita pakai stainless, supaya lebih higienis. Itu tempat merebus, Pak? Apa? Itu tempat ya. Ini cuma direbus setengah matang. Jadi nggak sampai apa terlalu matang. Nanti kalau terlalu matang untuk kompornya kita hancur. Kompornya di bawah itu? Kompornya di bawah, kita 1, 2, 3, kompor 5. Ada 5 kompor untuk satu perebusan ini. Terus di nah, setelah perebusan setengah matang ini ya, agak maju aja. Ya, agak maju enggak apa-apa. Nah, setelah setengah matang seperti ini ya. Ya. Itu udah dikupas, Pak? Belum. Ini masih setengah matang, baru kita kupas seperti ini. Di pemanjangnya. Kita pecahkan. Ini ya. Nanti di kita pakai mesin. Setelah kita pemecahan tuh ya, ini adik-adik ya, kita pisahkan kulit arunya. Ya. Ini namanya lembang. Nah, ini namanya lembang. Nah, pemisahan kulit. Pemisahan kulit ari ya. Kulit. Kita ampasan nanti untuk makan ternak. Ya. Nanti airnya ya untuk ternak. Terus setelah dipecah dicuci. Iya, dipisahkan kulit arinya. Pakai. Nah, ini pisahkan kulit arinya setelah bersih. Nanti ini kan sudah kosong tempatnya. Kita taruh lagi ke tempat perebusan. Ya, kita rendam sampai 1 hari. Biar apa? Keasamnya timbul. Otomatis nanti airnya mengental seperti jeli. Ya. Nah, itu baru kita bilas. Malamnya kita bilas. Setelah kita bilas baru kita rebus betul-betul sampai mendidih. Kurang lebih kalau kapasitas ini 3 kintal ya 5 sampai 6 jam. Itu harus lebih apa betul-betul mendidih. Nah, setelah mendidih kita tirikan seperti ini. Kalau ini ada itu ada tempatnya kalau taruh di sini biasanya ya. Biar airnya hilang. Baru kita taruh di sini. Nah, setelah ditiriskan ini kita tunggu sampai 8 jam. Sampai sore. Ini harus betul-betul dingin untuk menuju peragian. Ya. Nah, setelah dingin nanti kita kasih ragi. Setelah peragian baru 2 hari matang. Jadi kalau ingin adik-adik membuat tempe untuk pertama kali 3 hari sudah matang. Jadi kalau kita butuh 4 hari, 4 modal. Jadi yang 4 itu kita terus jadi memutar enggak sampai berhenti. Jadi membuat tempe ini kalau kita 3 kita harus mempunyai 12 kintal. Untuk pemutaran setiap hari kita nggak putus. Kalau ada di pertama kali membuat ya cuma 3 hari sudah jadi. Ya kan 4 harinya kita jual. Terus berputar terus gitu. Jadi modal kita 4 kali lipat. Itu. Nah, nanti kita tanya jawab di operasi. Ada kan sudah punya materinya, sudah punya lihat nanti apa ya. Kalau kita dulu di sini sampai masuk ke sini. Waduh baunya minta ampun.